Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbong. Video saya kali ini akan meliput acara pemotongan hewan kurban di kampung kelahiran saya, Desa Talang Ulu Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Pagi harinya saya akan melaksanakan salat Id Adha tahun 1444 Hijriah di Masjid Al-Hikmah Desa Talang Ulu Curug. Mari saksikan videonya sampai selesai, guys. Salam. Apa kabar? Sehat? Bi pat di lai. Nah. Bikin video. Ini Amin apa ke kacamata Joy? Kak Badar api? Hah? Api kamu Kak Badar? Cowa, Hasan Basri. Oh Hasan. Panggilan Abbas kan? Oh Abbas. Amal saya kaca tingut. Atuo. Nah, pakai kacamata ini kan? Iya, iya, mana? Nah, biar gaya. Orang tua di Curug ini termasuk senior. 88 ya, Yan? 88 umur. Nama Hasan Basri, panggilannya Bas. Termasuk tertua di dusun ini kini. Masih sehat, ya? Sehat. Ah, ini dalam keadaan sakit lah ini, sudah seminggu sakit sebelum ini. Di kaki biasa ya, enggak apa gangguan. Lalu sudah adik saya meninggal, lalu malam sudah malam itu melalui cik ikut kol. Oh, ayo. Sakit. Sakit jana? Nah? Lalu terana sedikit. Nah. Oh. Sudah ini, kalau aswak terbuat gua sekolah. Ya. Salam. Allah
Kunci mobil nih biar mama ini. Mama di dalam mobil. Sudah kan? Sudah keluar. Ah, belum keluar. Belum. Oh, masih situ. Kami mengimbau untuk tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang kiranya kita lebih meriah lagi, mungkin yang berubah juga lebih banyak lagi. Kalau tahun 2023 ini sebanyak 4x7=28, 30 orang di RW 1 ini dapat melaksanakan kurban untuk mengikuti sunnahnya Nabi kita. Kemudian daripada terkadang kesalahan dan kealpaan dari pengurus sudah barang tentu ada. Untuk itu kami atas nama pengurus musyola ulum dan panitia yang telah dibentuk, kiranya
ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu bapak-bapak, terutama yang mengikuti korban atau pelaksanaan korban di hari raya Idul Adha ini. Sekali lagi kami atas nama panitia atau pengurus musyawarah kemarin, kiranya dapat untuk dimaafkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, berkurang dan mohon maaf. Nah, kendaraan untuk yang akan datang, siapapun yang akan datang, kami siap menampung dan kami akan membuat buku tabungan, semacam buku tabungan, sehingga untuk sampai ke tahun yang akan datang, sampai Lebaran Idul Adha, kira-kira tabungannya mungkin bisa dilihat di bukunya masing-masing nanti. Ini satu contoh untuk yang akan datang. Mungkin itu saja dapat kami himbauan yang kami dapat kami sampaikan. Untuk yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami yang mulia jalal karim azim sultan Allahumma Muhammad Muhammad Allahumma kullana wa rabbana wal walidaina warhamhum kama rabbayana shagira wa jami' al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhiya'i minhum amin wa tawaffana wa bina sama al khayra wa bidda anta arhamar rahimina hayya wa la ta illa minna al amru amin Allahumma ta'ana amru khayra wa bidda Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.